Operasi Keselamatan Berlalu Lintas Tahun 2018 oleh Satlantas Polresta Jambi. Kegiatan operasi keselamatan tersebut berlangsung di Simpang Pulai, Kota Jambi. Dalam kegiatan operasi keselamatan berlalu lintas tahun 2018 tersebut, bertujuan untuk memberi peringatan dan pengarahan kepada pengendara motor maupun mobil. Petugas Satlantas juga memberi pengarahan kepada orang tua agar anaknya juga dipakaikan helm di saat berkendara bermotor, serta memakai sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Dalam operasi keselamatan tersebut, Satlantas Polresta Jambi memasangkan stiker keselamatan berlalu lintas ke mobil, angkot, dan motor. Kasubnit Dikyasa Satlantas Polresta Jambi Ibda Sarno mengatakan, tujuan diadakan operasi keselamatan tahun 2018 ini mengajak masyarakat Jambi untuk tertib berlalu lintas dan menjaga keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Jadi, kami mengajak, menghimbau, dan menekankan kepada warga untuk selalu tertib berlalu lintas dan menaati lalu lintas yang ada. Tujuan kita untuk mengadakan operasi keselamatan adalah mengajak warga kita, khususnya warga Jambi, untuk tertib berlalu lintas, untuk menjaga keselamatan. Pertama, keselamatan diri sendiri. Kalau memang keselamatan diri dia selamat, otomatis sudah menyelamatkan orang lain. Jadi kami mengajak, menghimbau, menggugah kepada rekan-rekan, kepada warga kita di Kota Jambi ini untuk selalu tertib berlalu lintas. Dari Jambi, Peggy Novita, Tribrata TV. Salam, Tribrata.